Iya, kita ketemu lagi di Pas Buka FM 77,7. Oke, ini beberapa hari, mungkin sekitar 2 hari lagi kali kita lebaran ya. Betul. Tapi hari ini nanti pengumuman isbatnya malam ini ya, untuk menentukan nanti lebaran yang pemerintahnya kapan. Pemerintah gitu ya. Kapan. Oke, saya hari ini ditemani oleh Siti. Apa kabar Siti? Alhamdulillah baik, Bang Andre. Kamu ada rencana mudik? Sebenarnya sih memang aku bukan orang sini ya, bukan orang Jakarta. Oh, kamu Turki ya? Aku memang stay-nya terakhir tuh di Turki. Sekarang di sini karena anak mau sekolah di sini kan. Anak mau sekolah di sini, oke. Gitu. Jadi nanti mudiknya kayaknya belakangan, telat. Setelah lebaran. Setelah lebaran. Oke, nggak apa-apa lah ya. Iya. Menikmati dulu lebaran di Jakarta. Sepi banget loh. Tadi aja aku jalan dari rumah tuh ke sini cuma biasanya tuh bisa hampir 40 menit. Tadi cuma 10-15 menit udah. Masa iya. Itu kebetulan aku kan lagi di sini tadi dekat banget. Oh, pantes. Aku pikir beneran makanya itu naik mobil apa gitu. Oke, sekarang kita masuk ke Lamongan. Ini adalah laporan mudik perorangan. Jadi kita akan melihat teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sedang mudik bagaimana pantauannya di sana ya. Ya. Kita sekarang ke Diki dulu. Diki sekarang lagi ada di Pelabuhan Merak. Ya. Ini dia. Halo, terima kasih rekan Andre. Sekarang saya sudah berada di Pelabuhan Merak untuk melaporkan arus mudik H-2 atau H-1 bagi yang merayakannya ya. Sekarang hiruk pikuk para pemudik sudah mulai memadati. Aduh! Hati-hati dong! Ah, sekarang saya sudah... tabrak lagi! Aduh! Ya, saya sekarang sudah berada di Pelabuhan Merak melaporkan arus mudik 2023 yang mungkin H-2 kali hitungannya ya. Selamat siang, dan terhitung pada 20 April 23 ini sudah ada ribuan. Ketabrak lagi. Aduh, sini nih aman nih, di sini. Ada ribuan pengendara motor yang sudah masuk untuk mengantri masuk ke dalam kapal feri gitu kan. Padahal kalau kita masuk ke dalam kita tanya, "Mas, ferinya mana?" Wah, ada. Tabrak lagi. Macetnya sudah tadi aku lagi sampai mengular ya semuanya ya. Tuh ya. Ini apa? Diharapkan pada pengendara motor untuk tetap berhati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan dan bertemu dengan keluarganya di kampung. Sekian dari saya rekan Andre dan rekan Siti. Oke, ya, terima kasih. Rekan Diki. Sepertinya meriah sekali tadi ya di pelabuhan ya. Sudah mulai banyak orang-orang berdatangan untuk mudik ya. Iya. Oke, kita akan lanjut lagi. Berikutnya kita akan melihat saudara kita yang sedang mudik di mana ini. Masih di sana. Di mana tulis dia, aku nggak tahu tulis. Kalau nggak kedengeran. Sekarang kita lihat Diki masih di Merak ya, antrian mobil. Okay. Ada antrian mobil. Oke, kita lihat dulu. Ya, silakan rekan Diki. Terima kasih rekan Andre dan rekan Siti. Ya, rekan Andre dan rekan Siti, saya sekarang melaporkan dari masih dari Pelabuhan Merak untuk teman-teman yang mudik. Saya nggak tahu apa-apa, Pak. Halo, hati-hati. Ya, thank you. Mas. Sepertinya arus mudik. Tolongin dong, Mas. Tolongin kenapa? Suami saya hilang nih. Udah 2 jam saya cari-cari nggak ketemu. Suaminya hilang? Iya. Mau ikut mudik sekeluarga, Mbak? Iya. Sebentar, kita runut. Mbak berangkat dari rumah berdua? Iya, sama suami. Sampai sini sendiri? Iya, tadi sih katanya dia mau kamar mandi, terus saya ditinggal. Lupa, ingat, tiga adek kali. Gue nambah-nambah ongkos, enggak? Enggak. Bisa sering terjadi loh seperti itu loh. Iya, Mas, gimana, Mas? Aduh, gimana dong? Iya, ini tapi kan saya lagi liputan ini teman-teman di sini. Iya, pakai ini mic-nya deh, Masnya. Pakai ini? Iya, cariin suami saya. Namanya Roni. Ciri-cirinya gimana? Ciri-cirinya motornya warna merah, pakai helm. Hidungnya satu, matanya dua, ada rambutnya. Hidungnya satu? Iya. Panjang? Squidward kali ini, Squidward. Ya, kepada Bapak Roni yang motornya merah, terus
jaket, pakai helm. Pakai helm. Istrinya menunggu nih di sini. Ya udah hampir 2 jam nih. Jadi pulang kampung enggak? Iya. Kalau enggak dia rental PS aja kalau begitu di sini. Ya, hati-hati ya. Semoga selamat sampai tujuan. Semoga saya cari lagi suami saya nih. Cari lagi dah. Iya, iya, kali di pojokan gitu tuh. Oh, ada di situ. Iya, ada. Insyaallah di situ juga ada. Hati-hati ya, Po. Terima kasih, Aman. Semoga selamat sampai tujuan ya. Aduh. Lagi live report begini malah, aduh, jatuh dong lu. Mbak lagi, dia lagi, deh, makasih, yuk, ya, pas kan ning, ya kan pas kan, sini nih kayaknya nih pas nih tuh, ya, dan sekarang pantauan arus mudik udah mulai memadati berbagai pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia ya tentunya ya. Keinginan untuk bertemu dengan keluarga sangat besar sekali. Mudah-mudahan para pemudik bisa aman sampai tujuan masing-masing. Terima kasih rekan Andre dan rekan Siti. Terima kasih sama-sama. Terima kasih rekan Diki. Ya tadi kita melihat ya memang dari semua tempat ya, baik itu pelabuhan maupun ya bandara, ya, semua stasiun-stasiun padat semua ya. Padat semua. Karena terhitung pada tanggal 20 April 2023 ini memang pantauannya itu sudah ada banyak pengendara motor yang mengantri ribuan. Masuk ke kapal feri. Jadi tetap hati-hati teman-teman semua. Ya, ya, semoga selamat sampai tujuan dan jaga barang bawaannya. Betul. Dan tentu juga jaga keluarganya. Ya. Agar kita hilang di jalan. Ya, iya, oke, iya. Selanjutnya kita masuk ke ini, Siti. Ke mana? Daerah Tol Cikampek. Nah, ini juga iya. Tolnya ramai nih, udah mulai ramai ya. Iya. Kita lihat pantauannya dari sana bersama rekan Diki. Silakan rekan Diki. Terima kasih rekan Anda, rekan Siti. Sekarang saya sudah berada di Cikampek. Tadi saya lari dari Merak ke Cikampek. Alhamdulillah, bukan pantun. Ya, di sini bisa dilihat ya jalanan saat ini sudah mulai dipadati oleh kendaraan roda 4 yang sebagian besar menuju ke kampung halamannya masing-masing untuk bertemu dengan keluarga. Untuk teman-teman mudik yang sekiranya mulai lelah atau mulai capek, jangan dipaksakan. Boleh merapat dulu ke kiri, tidur istirahat, lalu lanjutkan lagi. Jangan sampai nanti ada kecelakaan kalau dipaksain ya, karena bawa keluarga. Sabar-sabar. Yang biar lambat asal selamat sampai di tujuan masing-masing. Mas, boleh minta tolong nggak? Mohon izin. Saya mau minta itol saya habis. Kamu gendam? Bukan. Kamu mau gendam saya ya? Saya supir. Kamu pengen kan ini kan? Mau ini kan? Bukan. Tolong Pak. Supir. Mau apa? Majikan saya udah nungguin. Itol? Iya itol. Tidak bawa itol? Nggak bawa. Ya terus gimana masuknya? Saya mau minjem. Mau minjem? Iya mau izin. Gini deh. Kalau kamu mau minjem, saya ikut. Soalnya itolnya ada di belakang. Ya. Jadi kalau kamu mau minjem, aku yang gini. Oh iya. Oke, ada di sini tuh. Boleh. Ya. Terima. Iya deh. Terima kasih banyak. Oke. Mas, gerbang tolnya masih jauh. Mas. Aduh. Hei, Mas. Hei. Oke. Rekan Dik, kita sudah selesai tuh ya, memberikan laporan. Ini WhatsApp ini dari warga yang berada di Tol Cikampek gitu ya. Jadi mereka memang sudah mulai mengantri gitu. Pesan saya sih supaya siapkan juga itu apa namanya botol, ya botol. Karena bukan apa-apa kalau misalnya kebelet pengen pipis gitu ya, kan mungkin toilet susah, ya siapin ya? Botol. Oh masa ya? Botol atau kantong kresek plastik gitu. Oh, harus. Iya. Memang kelihatannya kayak menjijikan ya, tapi itu penting. Itu penting ya, itu penting juga ya seperti itu. Enggak. Ya ini benar karena saya ngalamin seperti itu. Siti ngomong-ngomong kalau di pernah tinggal di Turki ya? Ya. Di Turki tuh ramai juga nggak kalau mau lebaran begini? Oh iya, dia juga pasti ada yang namanya pulang kampung ya. Ada gitu. Juga ya? Pulang kampung, sama lah kayak kita. Okay. Cuma lebih ramai kita. Oh lebih ramai kita lebih ya? Lebih ramai kita. Iya nggak terlalu ramai. Oke. Kalau gitu sekarang kita melihat dulu ini ada rombongan ya. Rombongan dari warga kayaknya dia mau mudik juga ya. Okay. Mau mudik apa mau manten? Mau manten kayaknya ya. Ah, mau manten. Wah, pas mau lebaran mau manten juga dia. Iya. Yuk, kita lihat yuk. Sekarang kita pamit dulu ya. Nanti kita ketemu lagi di sampai ketemu selanjutnya.